Bang Elvin, terima kasih ya, selalu moncer dan sukses selalu. Buat beriringannya jangan lupa ya, bagi-bagi. Oke ya, gue tadi kan memantau kenari yang sangat mewah dan berbeda dari yang lain sangkarnya ya. Kebetulan sekarang gue samperin dengan suhunya, Bang. Dengan siapa, Bang? Bang Elvin ya. Gimana tuh? Gue tadi lihat itu sangkar unik, berbeda dari yang lain. Apa nih konsepnya nih hari ini? Buat hari ini spesial buat anniversary BBC. Oke. Kita bawa kenari. Kita modifikasi sedikit nih buat sangkarnya. Kita kasih sangkar yang sedikit ngejreng. Ini tapi... ini kan terpantau gue lihat tadi sangkarnya sangkar kung ya, kalau nggak salah itu apa sih? Perkutut ya. Betul. Nah, gimana tuh? Karena buat cangkar perkutut kayaknya nggak ngaruh buat kenari sendiri, karena emang kenarinya emang buat digantangan tidak jalan gitu. Jadi cuma pindah settingan aja, karena nggak sulit. Tetap sih buat tangkringannya juga tetap seperti itu. Jadi buat cangkar perkutut cuma ya itu lagi hoki aja. Lagi kok gimana tuh tadi, moncer nggak? Alhamdulillah. Masih kebagian. Masih kebagian ya. Sama yang lain dari teman-teman dari Pangandaran juga ada, dari yang lain juga banyak. Kita yang penting buat silaturahmi, kumpul di sini, ngopi bareng lain. Siap. Nah, itu kan konsepnya pakai sangkar perkutut. Apakah ada perawatan khusus enggak di sangkar ini? Kalau untuk perawatan khusus kayaknya sama aja buat sangkar biasa juga, karena kesehariannya juga di sangkar bulat, sangkar besi, cuma pindah kandang aja sebetulnya ya. Ya, jadi nggak ada yang spesial ya? Spesial, cuma burungnya aja yang spesial. Tapi itu burungnya kaget nggak? Ini kan tiba-tiba gua nih dipindahin ke sangkar yang kayak gini, gimana tuh? Untuk burungnya sendiri, kita udah beberapa kali naik event, pakai sangkar perkutut, dia tetap masih jalan. Yang masih saat ini masih aman lah untuk sangkar perkututnya nih. Biar beda sama yang lain ya. Selama masih bisa naik, kenapa enggak? Siap. Kebetulan nih kan Bang Elvin ini breeding perkutut ya. Betul. Dari Jimat Pulpam. Nah, barangkali dari teman-teman kung mania atau kicau mania yang suka hobi burung atau burung yang suaranya berbeda, nah boleh datang langsung ke Jimat Pulpam ya, yang berlokasinya nanti gua share ya. Bang Ima, Bang Elvin, terima kasih ya, selalu moncer dan sukses selalu. Buat breedingannya jangan lupa ya, bagi-bagi. Boleh lah, siap main-main lah ke rumah. Ya. Siap, terima kasih, stay tune. Thank you.
Oh!